Mana saklarnya? Nah. Ah, mudah-mudahan dengan adanya cahaya lampu ini, tikus-tikus itu akan segera pergi. Sebab biasanya tikus takut pada lampu. Makin terang cahaya lampu, makin takutlah tikus-tikus itu. Ya, kecuali tikus-tikus kecil. Kalau kita melihatnya, ya malu, biarkan saja. Kalau tikus yang besar, sudah pasti dia akan muncul. Kalau beliau itu muncul, kita akan lari ketakutan. Saudara-saudara sekalian, sebetulnya saya ini cukup akrab dengan tikus. Kalau melihat tikus kecil, saya merasa jijik dan geli. Sedang tikus yang besar, terbayang tidak oleh saudara-saudara apabila saudara-saudara dimakan oleh tikus besar itu? Pasti seluruh tubuh saudara akan habis. Habis secara perlahan-lahan, saudara. Mereka mulai menggerogoti kaki, menggerogoti tangan. Sampai-sampai saudara akan habis. Padahal saudara sendiri belum mati. Saudara baru akan mati ketika jantung saudara sudah habis dimakan oleh tikus. Ya, halo saya. Iya, ini Mas Didi dalam mawar. Iya, ya. Bagus, bagus. Semuanya bagus dan besar. Oh, muka, muka. Kalau TV dan alat elektronik sepertinya belum ada. Apa? Home theater? Ya, nanti kan bisa pinter saya. Ya, minta sama bapak. Bisa bapakmu atau juga bisa bapakku. Apa? Dua-duanya? Kamu kayak tikus. Maaf. Ini maksudnya, ini aku lihat tikus di sini. Oh, enggak, sorry. Enggak ada tikus. Iya. Ya, ada tikus, ya. Satu dua kecil-kecil lah, ya. Nanti kepukul juga mati. Iya. Ya, beres bersih. Oke. Istri saya juga tidak suka tikus. Bahkan bisa dibilang istri saya sangat benci tikus. Pernah istri saya melabrak rekan bisnis saya karena rekan bisnis saya tidak sengaja memanggil saya dengan sebutan anak tikus. Anak tikus. Iya, benar. Begitulah teman-teman mengejek saya, terutama teman-teman zaman kuliah. Mulanya sederhana. Pernah saya diundang oleh salah seorang teman dari jurusan seni rupa yang mengajak saya untuk melihat lukisan. Ya biasalah, cara lama untuk membujuk saya atau bapak saya membeli lukisan. Tapi mana saya mau? Kanvas besar itu berisi gambar mayat yang bergelimpangan. Sapuan kuasnya pun kasar. Warnanya cenderung gelap. Sangat menyeramkan. Ketika saya kritik ia untuk menggunakan warna yang lebih cerah dan sapuan kuas yang lebih halus, dia malah nyeletuk. Dasar anak tikus. Otomatis saya marah dong, saya tidak terima. Apa kamu bilang? Hampir saya pukul orang itu kalau tidak dihalangi oleh teman-teman saya. Kalau saya anak tikus, bapak saya bapak tikus dong. Otomatis saya tidak terima. Oke, Pak Klo. Iya, ini masih di Rumah Jalan Mawar, Pak.
Iya. Gitu. Oh, sudah semuanya, Pak. Mulai rumah yang di Jalan Kalimantan, Jalan Budi, Jalan Kerbau, Jalan Harimau, Jalan Koruptor, semuanya, Pak. Sudah. Ya. Ya. Oh. Begini, Pak. Saya mau minta waktu berunding dengan istri. Apakah boleh, Pak? Enggak pulau Pak, enggak suami, enggak kepala keluarga. Enggak Pak, ya ini enggak rumah yang di Jalan Mawar Pak, ya rumah yang di Jalan Mawar. Ya yang sudah ini Pak, ya. Ya terima kasih. Beginilah nasib saya saudara-saudara. Sampai umur yang sebegini ini, saya tidak pernah bisa memutuskan apapun untuk hidup saya sendiri. Bahkan untuk urusan memilih rumah, saya pun tidak bisa. Apakah urusan berembuk dengan istri mengenai memilih rumah ini suatu persoalan yang rumit? Sangat mahal, melebihi mahalnya rumah ini. Selalu saja gagal. Saya memang pecundang. Selalu saja gagal. Saya hanya mau mengikuti pesan Liz. Pada pesan perempuan yang paling saya cintai itu sangat sederhana. Kalau Mas mulai merasa sedih, Mas nyanyikan saja lagu-lagu yang gembira. Tapi tetap saja gagal. Tapi Liz tidak akan marah, sebab perempuan cantik itu terlalu mencintai saya. Bahkan saking cintanya, ia tidak pernah marah saat aku selalu memainkannya karena ia dekat dengan laki-laki lain. Ia selalu bisa meredam amarah. Dengan senandungnya, ia mulai meredam amarah. Aku mulai ingat nadanya. Tidak. Aku tidak boleh terus-terusan hidup dalam kenangan seperti ini. Aku harus berdiri pada kenyataan yang ada. Aku harus berani menerima kenyataan. Memang kesedihan selalu menuntun manusia menuju ke kenangan. Dan apabila kita tidak segera tersadar, maka kita akan selalu hidup dalam masa lalu. Bukannya itu suatu hal yang mengerikan, bukan? Ya. Halo, Nis? Ya. Ini masih di Jalan Mawar. Ya, begitulah. Rumah ini kan juga lumayan besar. Jadi aku perlu memastikan dulu bagian mana saja yang perlu diperbaiki. Ya maklumlah, karena rumah ini kan juga sudah lama tidak pernah ditempati. Jadi banyak tikus, ya kecil-kecil. Begitu kita selesai memperbaikinya, tikus-tikus itu pun akan pergi. Ya. Nanti maghrib aku. Ya, bapak. Oke. Dan
Inilah kenyataan itu, saudara. Seharusnya rasa berdosa saya lebih besar kepada istri saya ini ketimbang rasa berdosa saya kepada Liz. Bagaimana tidak, saudara-saudara? Saya senantiasa menganggap Anissa sebagai Liz. Menahun saya memperlakukan Anissa sebagai Liz. Saat upacara lamaran, saya juga memandang Anissa, tapi yang ada dalam benak saya hanya Liz. Betapa teganya saya, saudara-saudara. Saya telah berlaku tidak adil kepada istri saya sendiri. Saya memang goblok, seorang pecinta yang goblok. Saya egois. Saya telah menyia-nyiakan kehidupan Liz. Saya juga berlaku tidak adil pada Anissa. Dan apakah saya juga harus berlaku tidak adil pada diri saya sendiri? Tidak. Tidak, saudara-saudara. Saya harus hidup dalam pilihan saya sendiri. Saya harus mampu menentukan pilihan saya sendiri. Mulanya sih sederhana. Ketika lulus kuliah, saya dipanggil oleh Bapak dan Pak Wijaya. Dengan santainya Bapak bicara pada saya. Bapak dan Pak Wijaya sudah putuskan kamu untuk menjadi Direktur PT Bakti Persada. Jadi, mulai bulan depan, kau akan kerja di PT Bakti Persada karena kita sudah memenangkan tender untuk proyek senilai 2 miliar rupiah. Senin depan, kita juga harus ke rumah Pak Wijaya untuk melamar putri sulungnya, yaitu Anissa. Kalian berdua jangan khawatir. Kami sudah setting semuanya. Kami sudah tetapkan bahwa tanggal nikah kalian ada tanggal 23 Agustus. Loh, Pak. Hanya kalimat itu yang muncul dari saya. Saya tidak bisa menolak keinginan Bapak. Menahun, saya selalu berputar pada keputusan Bapak. Saya tidak pernah bisa memutuskan keputusan saya sendiri, pemirsa. Dan semua itu mengantarkan saya pada rasa yang bersalah, yang teramat sangat kepada Anissa. Karena saya seakan-akan tidak pernah memperdulikan Anissa lagi. Tidak pernah menganggap Anissa ada. Kalaupun ada, aku anggap Anissa sebagai Liz. Dan aku telah berlaku tidak adil pada Anissa. Ini Anissa telepon. Harus aku angkat. Dan aku akan buat berita. Ya, halo sayang. Iya, ini masih di dalam, masih jalan mawar. Iya. Masih jalan mawar ya. Kan lumayan, nanti aku kabarin. Ya. Apa? Oh iya. Ngomong-ngomong, kamu akhir-akhir ini kok cantik sekali. Saya senang deh lihat kamu cantik seperti itu. Iya dong, kapan lagi? Kan sudah seharusnya suami istri saling menghormati somatisnya seperti ini. Iya dong. Oh iya, besok kita keluar untuk melihat rumah-rumah ini ya sayang. Kita kan harus memutuskan rumah ini bersama-sama. Iya, saya paham. Untuk keputusan itu kan Bapak yang memutuskan, sayang. Sedangkan yang menempati rumah itu pasti kita, bukan Bapak. Jadi kita harus hidup dalam pilihan hidup kita sendiri, sayang. Iya. Besok kita keluar ya. Oke. Ngomong-ngomong, saya pun masih apa ini? Enggak apa-apa kok. Oh, kalau begitu
Nanti kita keluar ya, kita cari restoran yang paling enak, paling mahal. Oke? Kita makan yang kos di sana. Oke? Oke. Oke, sayangku. Oke, love you. Mwah. Mwah. Lega rasanya, saudara-saudara. Sudah lama saya tidak merasakan Anissa aku begitu bersemangat seperti hari ini. Bahkan ketika aku bilang ia cantik, ia seakan-akan tertegun di sana. Dan aku bisa merasakan dari dalam suaranya keluar nada-nada bahagia. Ah, betapa bahagianya aku hari ini. Akhirnya aku bisa berpijak pada diriku sendiri. Aku bisa memilih keputusanku sendiri. Ya. Untuk selanjutnya, aku akan menelpon Bapak. Aku akan pastikan kalau aku sudah bebas dari belenggu ini. Aku tidak peduli. Meskipun semua harta, semua apapun dititipkan kepadaku akan hilang. Karena Anissa sendiri sudah bilang pada diriku bahwa ia akan setia. Bahwa ia akan setia menemaniku meskipun aku harus mulai semuanya dari baru. Maka aku tidak perlu takut lagi. Ya, ya. Harus telepon Bapak. Ya. Halo, Pak. Ya. Iya, ini masih di jalan Mawar, Pak. Ya. Begini, besok saya izin rundingan dulu dengan Anissa untuk memutuskan memilih rumah ini, Pak. Iya. Iya, iya, saya paham, Pak. Tapi keputusan itu kan tidak bijaksana, Pak. Sedangkan saya sebagai suami harus selalu bijaksana kepada istri saya. Saya dan istri saya adalah satu kesatuan, Pak. Kami harus memutuskan bersama. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Saya harus memutuskan bersama Anissa, Pak. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa tetap. Ya. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Kok gelap? Teleponnya dimatikan oleh Bapak. Berarti Bapak marah. Aku tidak peduli lagi. Aku tidak peduli. Semua yang ada di sini dan semua yang apa aku miliki, aku tidak peduli meskipun semua itu harus pergi dariku. Aku masih punya Anissa yang masih siap menunggu. Ternyata memilih rumah bukan persoalan yang mudah. Karena dari rumah adalah rumah kita sendiri. Dari rumah kita membangun dunia. Sekian, terima kasih.